tajwid itu tak menjadi fardu ain ke atasnya. Jadi kita pun macam itulah menggunakan kaedah yang telah di rancang kaedah qiraiyah. Pada buku surat pada bacaan yang telah lalu, sebagaimana yang kita telah baca sebelum-sebelum ni. Kalau di pada muka surat ini, maka kita tengok pada muka surat 17 eh. Kita tengok dulu 17. Pada muka surat 17, maka telah disempurnakanlah semua bacaan yang berbaris sama ada fathah, kasrah, dhammah ataupun baris atas, baris dua, baris depan, dan juga berserta dengan bacaan mad, bacaan panjang. Baris ni semua rasa kita apa ni, daripada kanak-kanak dulu kan kita dah belajar lah. So kita kalau di kalangan rumpun Melayu ni tak ada masalah lah, kan, dah tahu dah bunyi. Kalau wawa fathah tu bunyi dia wa, kan? Bawah dia bunyi wi, depan dia bunyi wu. Tu dah tak ada dak wa dak wi ni tu. Tu dah handal semua tu kan. Ya, tinggal lagi kita memperbaiki dari segi sebutan-sebutan yang lebih tepat mengikut makhrajnya. Dan juga kadar mad bacaan panjang itu. Bila adanya huruf-huruf mad. Baik, ini kita baca sekali lagi lah. Sekali lagi ikut pada saya surat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kanu tengok dia ada beza tu kan. Tapi yang paling penting yang kita kena tahu, alif sebelumnya kena fathah, waw sebelumnya kena dhammah. Dan kita tengok walaupun ada alif yang diletak dekat atas tu ada tanda mati ataupun tanda bulat tu kan, maka tu tak dibaca lah. Ya, itu dari segi wujud di dalam tulisan, tapi tidak pada bacaan. Maknanya kalau orang tanya tu apa tu kan, tu tak baca senang. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, konolah tu kan, ini menunjukkan kataan jamak kan, daripada kana kan. Dan juga dia merupakan huruf zaidah tambahan. Kanu kafirina, khalaqu amalan. Jadi ingat ya, kita menggunakan kaedah qiraati ni, maka dihidupkan semua bacaan ataupun huruf-huruf yang berbaris, walaupun di hujung-hujungnya kita tak baca lagi secara waqaf. Qamu kusala, samakan saja harkat dia. Ya, dari segi disiplin ilmu, bacaan mat ni dia mesti panjang, dia sama. Qamu sala, dua harkat. Ghafurun halimun, bodehkan sikit ya. Halimun, fa'idha sajadu, faqalu abasharun. Sama kan ya, faqalu abasharun.
atiyamu. Amanu atiyamu. Takunu syuyukhan. Takunu syuyukhan. Khan. Khan. Syuyukhan. Khan. Ada bunyi kha eh. Khan. Wa kanu syi'an. Wa kanu syi'an. Wa la ta'awanu. Wa la ta'awanu. Dhalika jazau. Dhalika jazau. Qalu salaman. Dia nak cuba apa? Soal 18 ni. Hello. Cikgu Hassan, cubalah. Siapa yang nak cuba dia? Okey, silakan. Oh, situ lagi nampak je. Cuba tengok betul-betul. Yang tu tak sama. Tak kalau. Oh, ini lagi apa lah, lagi senang. Okay. Ya za masalam. Ya kulu sahabu. Masa Isa. Ya. Khala. Tengok betul. Wa huwa mulimun. Wa qalu qulubuna. Wa hiya khawiyatun. Wa naqulu wa naqulu. Okay. Sekali. Tak boleh. Hujung tu tak tu. Macam tu tak? Kalau macam kanu sadiqina. Mana dah menambah mat, dah menambah huruf. Macam tadi tu kan, wa naqulu lu, itu kesalahan tu besar lah tu. Kesalahan menambah mad, kesalahan membuang mad, kesalahan tu dipanggil kesalahan yang jelas. Boleh menyebabkan berubahnya makna dan juga ayat itu. Jadi kita tengoklah bila ni. Tapi ialah mungkin kadang-kadang kita tak perasan. Tapi bila disuruh baca kaedah kali kedua, perasan tak? Kalau kali ketiga langgar juga, maknanya memang betul-betul tak perasan lah tu. Macam kita buat tadarus kan. Tadarus, kalau ikut kita tak tegur apa pun. Kita kalau salah tu, kalau mungkin dia salah tu, macam tu ya sebenarnya. Kan? Itu bagi orang yang dah biasa kan. Dia kata tu mesti ada orang silap tu. Kan? Lepas tu bila dia baca balik, lepaslah macam selalu kalau dengan budak-budak kan. Kalau dia sekolah, tentulah kalau dia salah ya. Tu ya. Dia tak payah kata mak asli tu. Macam tu je kan. Okay, baik. Ada lagi? Boleh? Kita teruslah. Jadi sampai muka surat ini kena ingat ya. Kita dah lopeh lah tu. Dah lopeh pada pelajaran mat asli. Mat asli yang dibaca panjang. Okay, baik, kita akan tengok pada seterusnya. Masih lagi sebenarnya bacaan ni bacaan yang kadar dua harkat lah. Cuma dia berbeza keadaan sikit lah. Ada alif kecil kan, ada alif kecil, ada ya kecil, ada waw kecil. Alif kecil ni kita dah jumpa. Okay,
Yang ini sebenarnya kalau kita ikutkan ni ya lah ni. Ya, sebab sebelumnya boleh bawah ni kan. Ha, jadi bila jumpa ya macam ni ni, ya ni dipanggil ya kecil lah. Tapi kalau kita belajar hukum, ini dipanggil dipanggil hadhamir, yang kita akan baca sama ada dua harkat atau harkat yang akan datang. Tapi sekarang ni hanya baca dua harkat saja. Ini dipanggil hadhamir ataupun dipanggil hukum mad mad silah. Mad silah. Cuma dekat sini saya punya besi ni dia dah menekankan pada tawilah pula. Tapi tuan-tuan ni tak ada kan? Semua dua akad dia tu kan? Betul tak? Dan betul kan? Cuba tengok yang bawah tu. Bawah tu ada tak yang ni? U tu ada tak? Kat atas huaw tu ada tanda tanda panjang tak? Tak ada kan? Jadi kita kalau kat sana, kat sini sebenarnya belum lagi kita nak menekankan kepada maksilah tawilah. Tapi dekat sini dah sebab cuma kita dah di revise balik lah yang kat tuan-tuan tu. Sebab bila apa, bila yang bila kita buat peringkat asas ni ramai yang tak boleh lagi lah masa tu kan. Jadi ditukar balik, ditukar balik besar pada percetakan. Supaya kita pada muka surat ini masih lagi qiraati dua, kita hanya menumpukan kadar dua harkat saja. Mad jaiz ke, mad wajib ke, mad silah tawilah ke, mad lazim ke, semua tak ada. Walaupun dia memang mad wajib kan? Tapi yang penting kat sini adalah dapat menyebut baris yang dan juga kadar mad yang yang asas dan betul lah pada muka saya ni. Baik. Ha. Hi. Hu. Ha, tak boleh panjang-panjang tu. Tak boleh apa? Tak boleh laju kan. Ha, hi, hu. Dah tak sompek dia apa kan. Tak sompek nak belajar. Okey, jadi kita tengok jadi kadar dia dua harakat juga. Cuma kalau yang ha ha ni dia mal asli lah. Kalau hi dengan hu ni dia bukan mal asli. Tapi dia dibaca kadar dua harakat. Ini adalah mad silah. Hadza lasahirun. Daud zaburun. Ro ron. Dengan ron, ron, ron ataupun ran tak nak ni. Ro ron. Daud zaburun. Bunyikan sikit safirul zain z. Bunyi desiran. Bunyi apa? Bunyi uji lebah. Zabu zaburun. Daud zaburun. Ila ta'amihi. Ila ta'amihi. Kena ikut je harkat tu. Kalau ujung dia dua-dua lah. Mihi. Dia tak boleh. Mihi. Berhenti pula kan. Ila ta'amihi. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Hu. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Hu. 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 Tentu-tentu tak segi tu. Kan? Itu zikir ni daripada la ilaha illallah sebenarnya tu kan. Buanglah la ilaha tu, buanglah jadi jadi apa, la ilaha kan. Ilah apa ni, minta maaf, Allahu tu Allah 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 tu, alif lam lam ha tu buang alif jadi lillahi.
Buang lagi lam jadi lahu, buang lagi lam jadi hu. Ha, kan kalau kita zikir Allah Allah Allah, dia boleh bagi kepada hu hu. Ha, jadi nak sabut tu kena betul lah hu hu hu, jangan bunyi hu hu. Ha, tu dah lain tu. Kena ha kan. Fama jazaohu, kalau tak ada jangan, kalau ada ha, baca ibadihi khabirat, walaupun dia tak ada ya yang bertitik, maka dibaca dua harakat juga ibadihi khabirat. وَهُوَ يَعِظُهُ وَهُوَ يَعِظُهُ. Ha, ni awal-awal tadi langsung tak ada umat kan. Ha, hujung tu pun ada. Jadi janganlah kita tambah-tambah kan. وَهُوَ يَعِظُهُ. Ha, ada salah lah habis. Habis bacaan tu ya? Sebab tak ada satu pun di antara وَهُوَ يَعِي ni, ذُ ni huruf mat, tak ada pun. Ha, jadi jangan dipanjangkan. Dan dipanjangkan makna kita menambah dan kesalahan tu besar. Wa huwa ya'idhuhu, wa huwa ya'idhuhu. Selalu kadang-kadang kat wa ni kadang-kadang orang panjang ni. Wa huwa ya'idhuhu. Ah ha, tu habislah. Ya. Ha, nak sedap ke tu eh. Haji tu kata ya, ha, salah. Bacaan tu salah. Bahkan bacaan tu terbatal. Batal bacaan tu. Kalau dari segi dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu huruf tu satu hasanah, maka tak ada lah hasanah kita baik. Sebab kita menambah, walaupun kita menambah dia. Kan? Kena-kena nak menambah kan. Jadi salahlah tambahan tu. هَذَا بِآلِهَتِنَا نَا. Ha, sebab apa panjang? Ada ada mat, ada alif. Kan? Tak ada alif? Kalau tak ada alif, lihatina. Macam tu je. Ada alif, lihatina. هَذَا بِآلِهَتِنَا هَذَا بِآلِهَتِنَا عَلَى بَصَرِهِ عَلَى بَصَرِهِ. Ya, ada mat kita panjangkan. Tak ada, jangan kita panjangkan. عَذَابَهُ أَحَدٌ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Pandai semua ni ya. Okay, kita terus Ustaz 20 Ustaz 20 ya, dia ambil lah formula tu. عَذَابَهُ أَحَدٌ Fathah diikuti dengan alif kecil. Kasrah diikuti ya kecil. Dan dhammah diikuti dengan waw kecil. Bacaannya sama panjang, iaitu dua ketukan ataupun dua harakat, ataupun dipanggil dua alif. Dua alif. Khusus untuk hi dan juga hu dalam ilmu tajwid namanya maksilah. Maksilah. Jadi guru jangan lupa menanyakan nama-nama mat yang telah dipelajari. Yang korang tanya tu. Kutubihi wa rusulihi. Ikut ya mat ya. Ikut saja. Jadi perhatikan betul-betul. Ku, tu, tak ada waw kan.
kan tak ada. Bi tak ada. Jadi kutubi, kutubihi, ha tu baru panjang hi, ada maksilah yang kita belajar ni. Ya, ataupun ya. Ya apa? Ya kecil, eh ya kecil. Wa, wa tak ada, ru tak ada, su tak ada, li tak ada. Hi bawa do ya kecil. Ha, jadi dipanjangkanlah, ya. Kutubihi wa rusulihi. Ala rasulina, ala rasulina. Fahuwa fi 'aishatin, fahuwa fi 'aishatin. Syatin, syatin. Jangan syatin, tin. Fahuwa fi 'aishatin, fahuwa fi. Qamu kusala, qamu kusala. Okay, eh, alif sebelumnya berbaris fathah, waw sebelumnya baris lemah. Bila ditanya apa ta'rif mak asli, kena sebut macam tu. Alif sebelumnya berbaris fathah, waw sebelumnya berbaris lemah, ya sebelumnya berbaris kasrah. Bawah bawahlah ya, kita bagi hati bawah ataupun depan. Ja'alahu sakinan, ja'alahu sakinan. Wa hiya zalimatun, wa hiya zalimatun. Fiha kalihuna, lihu lihuna, lihuna. Hu hu. Ha, dia kena pedih kan? Selalu memang bagi domah ni kena praktis lah. Ha yang bagi depan ni dia memang susah sikit. Berbanding kita nak sebut ha bagi atas, hi nak sebut hu. Ha, selalu bila sampai je hu ni jadi hu, jadi hu je tu. Hu. Ha, kan dia. Kadang-kadang tertarik pula makhrakha, khu pula jadi eh. Eh? Hu. Fiha, fiha kalihuna, fiha kalihuna. Ha, ramai yang tak pedih tu kan? Kurang pedih. Ha, kurang-kurang jilapi kan? Lihuna, lihuna. Ya, kena kena carilah tengah-tengah hu eh? Lihu. Ha, janji jangan dia ada lihu. Ha, lihu habislah kita menggunakan makhraj huruf ha, ha yang kat bawah ha, ataupun ha besar lihu. Ha, kan Ar-Rahmanir Rahim, apa yang dia punya ayat tu saya lupa dah. Wasahibatihi, wasahibatihi. Ha, ni hi, yang ni hi. Ha, beza. Eh, ada perbezaan lah. Wasahibatihi, wasahibatihi. Hi, hi. Ha. Hadith Musa, fa ya fa fa fi fu fu, bukannya bunyi su, su turut sin. Hadithu Musa, hadithu Musa. Ha ya fa fi fu fa fi fu af. Ha, dia kena maintain ya lidah kita tu ya, bila kita buat latihan makhraj. Ha huna aminina, ha besar ya, ha hu ha,
dia macam ha 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 besar ni, ha yang kita gunakan untuk gelak. Ha ha, tu dia. Ha tu ha lah tu. Kan? Ha, jangan kita guna huruf ha lah. Itu dah lain. Nek kata. Kan? Ha, itu itik tu pula kan tu. Ataupun benda lain ni pula. Kan? Ini ha. Ha. Jadi, jangan pula ha ni kita guna ha. Alhamdulillah. Habislah. Eh? Habis batal. Bacaan kita terbatal. Dia mesti bunyi alhamdulillah. Ha. Alham. Jangan jadi alham. Alham. Ha, maka batallah bacaan kita. Okay. La yamutu fiha. La yamutu fiha. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Ghafurun. Ghafurun halimun. Faj'alahu ghusaan. فجعله غثاء ايوه الحمد لله ya sampai pada muka surat muka surat 20 ni maka habislah pelajaran mat, habislah mat dia dah master lah ni tu. Kan dia dah boleh menyebut baris dengan harkat yang betul ya. Jadi kalau dekat sini bila dah sampai kat sini mad asli, mad silah maka nanti kita akan berjumpa dengan mad cabangan daripada mad asli asal ya. Daripada mad inilah akan datang bacaan yang dibaca lebih daripada 2 harkat, baca 4 harkat, 5 harkat, 6 harkat. Kan nah itulah dia. Empat, lima ataupun enam harkat. Dan bila kita wakaf nanti jadi apa kan, jadi habislah sampai di sini pelajaran yang dibaca panjang. Dan kita kena kenal pasti dan juga kita kena ingatlah bila ditanyakan tentang perihal hukum mat. Okey. Dah mi lah. Mi. Mat ya dah mi baca lagi. Pelajaran tu. Jadi sampai sini lah tu sampai sini lah. Ada tali lebih ni kan apa semua. Jadi kita akan jumpa nanti lah pada yang akan datang. Bacaan. Muka surat 21. Jadi pentinglah, tapi sedikitlah. Kita masuk pada 21 ni, kita akan jumpa pada alif lam. Alif lam. Bacaan-bacaan yang apalah kita tengok nanti. Jadi menarik semua ni tuan. Kaedah ni sebenarnya dia mudah sebenarnya nanti. Kita dapat ikut dan juga ikhlas tuan-tuan nak belajar, dapatlah kita memperbaiki bacaan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhumma nusina wa'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan naharu waja'alhu lana hujjata ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin subhanallahi bihamdih subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.